Yo, halo, selamat sore para pecinta gunung kembali asa gremori. Langsung aja guys ya, kali ini gua mau mainin game buatan Indonesia ya, namanya Clea Adventure apalah itu lah pokoknya. Langsung aja lah intronya man. Oke, ini dia, kita masuk ke dalam gamenya. Dan seperti ini tampilan grafiknya, ya not bad lah ya. Ini untuk grafik size cuma 300 MB doang. Ini by the way gamenya offline ya guys ya, jadi nggak perlu pakai kuota kalian untuk mainin gamenya, dan gratis juga coy ya. Oke, dan ini dia, kayak not bad, kayak apa ini, kayak falcon anjing. Palanya gede banget. Oke, kita dapat armor. Apa ini, buset banyak banget ini. Dapat pancingan juga ya. Ini kita bisa pakai pedang. Bisa pakai panah, tapi gue lebih suka pakai panah sih, cuy ya. Biasa untuk nyelepet mantan dari jauh, cepet ya. Oke, ini simak data respawn musuh dan item. Ini buat nge-save-savean biasa, cuy. Seperti kayak game PS gitulah ya. Oke, ini misi kita mengumpulkan bahan senjata. Masa senjata pakai rumput? Senjata macam apa ini? Ini rumputnya mana? Yang ini kah? Rumputnya yang mana ini, Pak Haji? Ini buat nebas rumputnya gimana nih, coy? Ini bukan, ini mode pasti. Gimana ini? No. Oh, ini kah? Ini rumput ini? Rumput masa begitu bentuknya? Ini biji itu mah cuy, rumput kayak biji ini. Oh, ini strawberry. Strawberry anjing, nganggur ya. Strawberry bentuknya begitu. Ya kali aja kan imitasinya. Oke, ini dia, kita percepat aja ya guys ya. Maksudnya biar nggak lama juga. Kita udah ngumpulin 5 rumput dari tadi, udah tahu juga bentuk rumputnya kayak gimana, kayak jem. Kayak jembatan ya Jess ya, gitu, berbulu gimana gitu tadi ya rumputnya. Oke, sekali ini harus mengumpulkan ranting 5 biji coy ya. Oke, kita ngumpulin lagi, ini dia 4, untung dekat semua coy ya. Ini gak usah kita skip. Oke, lanjut lagi. Brain mapnya bisa dibuka atau kagak nih coy? Oke, itu untuk glinding-glindingnya ya. Oke, 5 ranting, kita laporan dulu sama Captain Owl. Ini mukanya ngejek banget ini gitu. Kapten awalnya ya. Sekarang ngumpulin batu. Gimana bentuk batu? Ini apa ini? Batu kah? Oh, bukan, ini buah anggur ya, guys ya. Oke, ini batu. Oke, ini dia ya batunya, ini dia. Oke, udah dapat. Waktunya laporan ya, guys ya. Ini dia Kapten Owl. burung betet ya. Kapten burung betet. Mana ada burung betet begitu? Oke, suruh save. Oke, ini dia untuk save-nya ya, biasa game offline-nya guys ya. Ini iklannya bukan kehendak gua ya guys ya. Jadi nggak ada sponsor game AVK Champion apa tadi tah itu ya. Ya biasa game offline-nya pasti ada iklannya. Gua males nutupin aja coy ya. Oke, selanjutnya apa ini? Kalahkan 3 slime hijau. Dia bisa lari juga ya, tinggal dipencet aja sekali itu. Nah, ya, tulisan run, RUN. Langsung nanti jalan-jalan. Ini slime-nya. Ini slime kayak apa cuy slime-nya ya? Kayak kendi botol biji ya. Begitu bentuknya anjing. Ini apaan, dapat daging slime? Buset, luar biasa sekali ya Pak Haji. Oke, ya untuk dari segi battle-nya not bad lah ya. Ini maksudnya nggak kaku banget itu dari segi grafik. Segini gitu ya grafik. Ini enggak ada 300 MB, cuma 286 MB-an doang nih coy kalau nggak salah. Ya ini udah oke banget coy ya. Ini kayak biji hidup anjingnya. Coba biji lu coba ya. Yang punya biji ya. Biji lu diijoin terus dikasih mata. Oh, persis banget bentuknya begitu ya. Bagi yang punya biji ya guys ya. Yang enggak punya mah ya enggak usah anjing. Jauh banget coy, buset, nggak ada fitur teleport
mutasi kah atau gimana ini? Harusnya ada ya guys ya. Jadi tanya dulu. Oke, misinya udah selesai. Kita slime ijo, ngumpulin ijo. Ngumpulin apa lagi? Oh, udah laporan. Oh, item slime tadi ya. Oke, bagus bagus bagus. Investigasi jalan menuju kota. Di mana ini kotanya, coy? Ini kotanya di mana? Ini mapnya enggak bisa digedein kah atau gimana, coy? Enggak bisa. Tuh udah gue klik. Oh, ada tuh yang di situ ya. Game pause ternyata. Oke, ini dia. Ini kotanya enggak ada, adanya desa, coy ya. Enggak ada kota, anjing. Oke, ini oh, ini dia. Ini apaan? Oh, udah gini doang. Ini batu. Ini kita yang bego atau gimana? Langsung dilewatin aja kan bisa. Ada batu di tengah jalan juga begitu. Ya ampun, ya ampun. Kan bisa itu dilewatin, dilangkahin ya. Ya ampun, namanya game ya guys ya. Ya begitulah. Batunya tinggal cuit gitu doang, coy. Oke, lanjut. Maksudnya lanjut ya. Selanjutnya ini ngumpulin batu 9 rantingnya, buset dah. Ini bisa direset kah atau gimana ini? Masih harus keliling-keliling begindang, coy. Jauh banget ini kelilingnya, kemana ini, ya ampun. Ya, ini dia udah selesai. Kita ngumpulin 10 ranting yang ada di sini ya guys ya. Oke, ini dia. Kita laporan lagi ke Kapten Owl. Kalahkan monster skeleton. Oh, di mana ini skeleton? Skeleton yang mana ini, coy? Skeleton kan biasanya tulang-tulang ya. Waduh, ini ada mode gelapnya juga, cuy ya. Oke, oke, not bad, not bad. Ada siang malamnya juga ternyata. Ini kita udah malam. Ini kah skeleton? Apa ini tulisannya? Slime. Slime berduri, buset. Slime duri ya, guys ya. Kayak landak pohon. Emang ada landak pohon? Ya diadadain, coy. Aduh, 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 aduh. Ini skeleton mana ini, slime? Ini slime. Oke, lanjut. Oh, itu di depan batu, coy ya. Di depan batu itu slime-nya. Oke, langsung aja kita gebugin. Oke, selepet nih. Ini mamam. Buset, lemah betul. Ya ampun. Pakai obat kuat ke. Astaga, sekali selepet langsung mojar. Apa-apaan ini? Aduh. Oke, perjalanan kita masih panjang guys, tapi ya kita cukupkan saja. Thank you udah nonton. Kalau suka like videonya, kagak suka dislike-nya dua kali. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.